Buya. Buya Hamka. Astagfirullah. Istri Buya datang menjenguk. Umi. Umi, ayah datang. Masya Allah. Ibu juga umi ayahnya. Maaf ambu lamu aku. Mana isi ayah? Ambil kertas di belakang pinggang ayah. Terus. Sehat ayah. Alhamdulillah. Iko anggo, ambo masakan gulai kapalu kakak. Oh, masya Allah. Angku. Begitulah air mata. Tiadalah yang memilih tempat untuk jatuh. Tidak pula yang memilih waktu untuk turun. Sudah cukup garamnya. Nanti keasinan kalau ditambah air matangku. Ah, air mata tak rasa asin. Sebab air mata ialah garam kehidupan. Tanpa air mata, hidup hamba adanya. Dimakan, Angku Haji. Garam nyutu dari karinge umi waktu mamas. Ya. Makan apa lagi? Terima kasih, Umi. Sama-sama, Angku. Angku Ajiko, kalau sedang mengitik, sarupo masua jin wajahnya. Indah do senyum. Kan yang pun berkarut salapan. Talung salah sejuo laporan kongresnya, Angku. Basubuk jo para ulama tu. Ada mambu yang mau risau nih. Mbak, apa itu, Angku?
orang-orang tuh banyak yang tidak sadar jauh perubahan zaman. Nyo manula untuk menambah ilmu. Ada juan yang sampai mencoba untuk mengambil kemajuan dia merasa itu kafir. Sekitar-sekitar haram di keceknya. Sekitar-sekitar kafir di keceknya. Bapak pula awak bisa menyampaikan akidah tauhid. Kalau awak seorang kan bodoh. Apa juga pikiran awak seorang saya? Bukannya. Ini ada gunanya jika kita menuntut orang lain untuk berubah. Atu, apa yang harus ambil kerajaan, Umi? Jadikanlah diri angku contoh bagi mereka. Sebagaimana ambu mencontoh diri angku. Bajuang satiwarinyo menegakkan jiwa tauhid nan sabananyo. Tokoh hayati nan ada dalam romanan sedang ambu beko. Wajahnya serupa jua engkau. Senantiasa rancak. Dikala tersentuh ramang cahaya lampu. Koalah selesai naskahnya. Ambu ni Umi menjadi orang pertama dan membacanya. Apa loh yang romantis? Kisah cinta tu ketukunan ada di dalamnya. Indah parah lu lah, Angku. Mana pula ambo tahu soal romantis-romantisan serupa tu. Angku lah nan ahlinya. Kini giliran Angku sembahyang. Kusuak banau ibadah tadi. Ambo berdoa. Supaya awak diajar rasaki untuk membali lapiak sumbayang. Supaya awak bisa sumbayang berjamaah bersama-sama. Umi nan sebenarnya lebih romantis daripada ambo. Setelah Kongres Muhammadiyah yang terdahulu, Muhammadiyah Makassar mengalami perkembangan yang sangat besar. Kini kita ada 4 cabang dan 39 grup. Dalam bidang pendidikan, kita juga mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kini sudah berdiri 103 form school, 47 standard school, 69 Holland Inland School, dan 25 Skakel School. Dengan demikian, perlu lagi kita tingkatkan kesadaran bahwa pentingnya untuk menuntut ilmu secara berkesinambungan dalam masyarakat kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila al-lahdi. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslimin dan muslimah. Mulai dari ayunan sampai liang lahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi di Pak Ustaz. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak Ustaz, kenalkan Ki, anak perempuanku. Ola namanya. Begini, Pak Ustaz. Kalau bersedia, Ki, anak perempuanku ini saya mau titip sama Pak Ustaz. Dititipkan bagaimana maksud Bu? Anak perempuanku ini sudah siap nih jadi istri kedua Pak Ustaz.
Sebentar dulu, sebentar dulu. Di mana saya letakkan tas saya tadi? Astaghfirullahaladzim. Mungkin masih saya simpan di ruangan saya. Tapi, Puan, permisi dulu. Mau ke mana, Pak Ustadz? Kenapa buru-buru sekali? Saya harus keluar sebentar, Pak Barudin. Tolong simpankan tas saya. Ada di bawah kolam meja rapat. Nanti begitu saya kembali, akan saya ambil. Oke, baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Mandai. Alhamdulillah. Ini tas Pak Ustadz. Masya Allah. Ada di mana ini, Ula? Tadi di bawah meja. Sampai lupa saya. Terima kasih. Buruk kayak rupa saya, Pak Ustadz. Buruk? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Lalu kenapa, Ki, tidak mau sama saya, Pak Ustadz? Saya kira dalam surat An-Nisa dibolehkan, Ji, laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu. Sampai tiga. Atau empat. Tapi ada ayat selanjutnya, Ola. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Sadarilah, Ola. Tidak mudah sebagai manusia untuk berlaku adil terhadap banyak perempuan. Saya yakin, Ki, Pak Ustadz bisa jadi berlaku adil. Astagfirullah. Hanya Allah yang maha adil, Ola. Saya hanya manusia biasa. Tidak ada satupun yang dapat menjamin saya dapat berlaku adil selamanya. Allah juga harus tahu, jika seorang suami berlaku tidak adil terhadap istrinya, akan menimbulkan bekas yang tidak baik pada anak-anaknya, terhadap ayahnya. Saya mengerti sekali, Ola. Ini semua pasti keinginan orang tua Ola, bukan? Ola tidak usah khawatir. Nanti saya akan bicara pada orang tua Ola, termasuk kepada laki-laki lain terhadap hal ini. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Nah, kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Piangku. Urang lawang bermain lidi. Lidi dibagi, tapi salapan. Kupi datang panyeju ati. Baik di siko, mani di sinan. Terima kasih, Yumi. Bismillah. Umi, naskah Roman Ambo hampir selesai. Alaku tentuan judulnya. Di bawah lindungan Ka'bah. Masya Allah. Jelek kau, Umi. Apo angku indak tak pikir untuk wak balik ke Medan angku. Ambo masih di paraluan di siko, Umi. Mangga aku angku indak pernah baca itu. Kalau angku mendapatkan tawaran untuk menjadi pemimpin di majalah pedoman masyarakat.
majalah Pedoman Masyarakat tuh masih sama jagoan, Mumi. Alun talo di nyolai menyodorkan tampe untuk keluarga awak. Serupa di Siko. Organisasi Muhammadiyah di Siko, Allah bisa mandiri. Untuk apa pula angku haji balamu-lamu di Siko? Ayah. Hisham dah bisa lalu. Mbak Hisham. Mimpi Hisham lah. Hah? Nah, Baba Aro. Ada Umi juga ayah risiko. Halo, Lai. Yo. Beko lalu juga ayah, Yuna. Lala. Nggak bisa, Ambo. Nggak bisa, Ambo. Nggak bisa jauh mi, jauh anak-anak, bagai. Iyo, Ambo mengerti. Tapi majalah Pedoman Masyarakat ini bisa menjadi ladang ibadah angkunan baru. Angku bisa menyebarkan akidah tauhid dan batua bagi umat saratu pamuku agama lainnya. Tapi ba'a juga lihat. Allah lah menunjukkan jalannya pada angku. Angku inda paralu khawatir. Salamu angku aji di Medan. Ambo jo anak-anak tinggal di Padang Panjang. Dari kami semua karena atas kedatangan Postat yang telah membantu memajukan Muhammadiyah di Tanah Makassar. Mohon diterima Postat. Masya Allah. Luar biasa sekali ini, Puang. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Kalau begitu saya pamit. Hati-hati, Postat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Ibu. Pak Ustad, Pak Ustad. Ah, Ibu. Tabedi, Pak Ustaz. Apa ini? Ini ada bekal tak di kapal. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Ini istri saya, Bu Raham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Raham. Mau Kak bilang terima kasih berkat bimbingan tak Pak Ustaz. Bapaknya Ola mau mengerti Mi. Ola diizinkan Mi untuk melanjutkan sekolahnya di Muhammadiyah. Alhamdulillah. Saya mau jadi guru, Ji, Pak Ustaz. Ah, bagus itulah. Subhanallah. Ah, kalau begitu pamit kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum. Alah rancak guru pululai. Punya istri guru tuh banyak manfaatnya. Bisa mandiri anak-anak syarat tapi, Pak Ustaz. Batu abana itu, Umi. Makanya untuk Ambo cukup ilah Umi surah. Umi itu ibu yang paling elok sekaligus yang paling tapi untuk anak-anak. Bismillah. Ayah, Hisham takut naik kapal, Ayah. Tidak usah Hisham takut. Aduh, Ayah jom menjaga kalian. Yeah.
koran ini harus bisa menjadi corong kebenaran bagi rakyat. Melalui pedoman masyarakat ini, kita suarakan pemikiran modern yang berlandaskan budaya dan Islam yang kuat. Tidak ada Melayu tanpa Islam. Melayu tanpa Islam, hilang Me-nya. Menjadi layu dia. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya. Tinggallah Kabau. Jadi Kerbau dia. Jika kita bekerja dengan semangat Tauhid, insya Allah, pedoman masyarakat ini akan menjadi acuan dan pedoman hidup yang sesungguhnya dalam masyarakat untuk berperilaku benar secara Islam dalam hidup. Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup jika bekerja sekedar bekerja. Kera juga bekerja. Untuk Umi tercinta, dari mula kisah-kisah indah ini mengalir. Terimalah hadiah ini sebagai janji ayah kepada Umi. Salam rindu untuk anak-anak. Semoga Umi dan anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedang bakar racun, nak. Hisham istirahat ya. Biswa kita pergi ke Pak Mantri. Insyaallah Hisham sampai sembuh. Sabar ya, nak. Islam di Pulau Jawa. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Ada yang lain? Buya, ada telegram dari istri Buya. Terima kasih. Ya,
kenapa, Buya? Sudah menyiapkan delman untuk Buya pulang ke... Tidak perlu. Saya tidak pulang. Kenapa, Buya? Hari ini jadwal naik cetak. Saya harus mengawasi sampai pagi. Tapi, Buya... Saya pulang sekalipun... jenazah anak saya pasti sudah dimakamkan. Kalian selesaikan saja tulisan-tulisan yang harus diselesaikan hari ini. Karena saya masih harus memeriksa lagi tata letak kolom-kolomnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Ambo tidak bisa pulang. Hicam mengerti. Apa yang dibajuangkan ayahnya di Medan? Sadunya, Allah kehendak Allah. Allah sangat cinta juana kita. Cinta jo Hisha. Umi, ayah. Zaki. Keluarilah nak. Ketakutan mulai melanda pihak Belanda. Kita mendengar Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta dipindahkan dari kem tahanan politik Boven di Gul Papua ke Banda Aneira. Kemudian, Soekarno pun dipindahkan dari Flores ke Bengkulu.
bij jou. Alles, neem het mee. Alles wat provoceren is meenemen. Satu kali lagi kamu orang bikin berita menghasut. Kami akan tutup kantor ini. Voldoende. We gaan sluiten voorgoed. Kita ucapkan selamat atas perpindahan para pemimpin pergerakan bangsa. Tokoh nasionalis yang tidak akan pernah menyerah menyuarakan kemerdekaan tanah air Indonesia. Selamat, Buya. Koran kita sudah laku terjual hingga 5.000 eksemplar sampai hari ini. Nomor satu terbesar di Hindia Belanda, Buya. Alhamdulillah. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup ialah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Selamat pula untuk kalian. Kalian telah bekerja keras. Terima kasih, Buya. Sudah. Ingat, jangan terlena. Perjuangan kita belum selesai. Saudara sekalian, para pengurus Muhammadiyah Sumatera Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah luas akal, bertambah luaslah hidup, bertambah datanglah bahagia. Mengapa? Sebab orang yang berakal, dia akan cenderung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa melihat keindahan dan kerumitan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tunduk atas segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman akan menjadikan orang yang berakal menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, seperti munafik, dendam, zalim, khianat, dusta, rakus, dan sebagainya. Untuk hal iman dan amal, orang-orang yang berakal cenderung hidupnya akan lebih cemerlang. Dalam Islam, kebodohan adalah perbudakan yang lebih kejam dari segala macam perbudakan. Malik? Kang Karta? Masya Allah. Malik. Masya Allah, Kang Karta. Sekarang teh saya harus panggil kamu Buya Hamka. Masuk. Di sini saja lah, biar lebih sejuk. Ayo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu juga dengan Buya. Sudah menikah? Alhamdulillah, sudah. Buya sendiri anaknya berapa? 4, Allah titipkan anak untuk saya. Alhamdulillah. Ya Allah, lebih dari 10 tahun kita tidak bertemu, Kang. Iya, waktu teh terasa bagaikan petir. Padahal rasanya baru kemarin kita berada di kapal, terombang-ambing, bulan purnama kita bersenang-senang. Iya. Sekarang saya menyaksikan Buya menjadi pemimpin besar Muhammadiyah di Sumatera Timur. Ah, dan sekarang saya dengar Kang Karta pun sudah aktif sebagai pengurus di Muhammadiyah Jawa Barat. Ah. Tidak enak saya jadinya. Berjas pula kini. Subhanallah.
tidak takut dikira kafir? Ah, tidak. Buat apa takut? Saya tak terpengaruh dengan tulisan Buya di pedoman masyarakat. Tidak usah mengharamkan apa yang seharusnya tidak haram. Betul tidak? Insya Allah. Yang penting teh saya istiqomah, Buya. Doakan. Itu Haji Soekarta. Oh iya, Buya. Selain saya datang ke Kongres, saya teh ingin menyampaikan sesuatu tentang Kulsum. Kulsum? Iya, masih ingat? Gadis cantik berselendang merah yang berada di atas kapal yang berlayar menuju senja. Dia teh sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang selalu menikah dengan perempuan lain. Dia bunuh diri. Malang benar nasibnya. Seandainya saja teh, waktu itu dia... Tidak ada yang seandainya, Kang Karta. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan jalan terbaik buat kita semua. Tidak ada seandainya. Iya. Buat seorang Hayati, aku pun Zain. Beberapa menit kemudian dibuka matanya kembali, diisyaratkannya pula supaya Zainuddin mendekatinya. Setelah dekat, dibisikannya, bacakan dua kalimat suci di telingaku. Ya Allah. Tiga kali Zainuddin membacakan kalimat syahadat itu. Diturutkannya yang mula-mula itu dengan lidahnya. Yang kedua dengan isyarat matanya. Dan yang ketiga... Hayati. Dia sudah tidak ada lagi. Hayati. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Subhanallah.
Oi, Nay. Bacalah buku-buku karangan Sembalikku. Boleh bertambah pengetahuan kalian tentang Islam, jauh budaya Minang. Yo. Kasih, Wak. Tentang apa tuh? Iko, ah, tenggelam mereka Paul van der Wijk. Rancak, Mama. Cuci lihat. Iko, ah. Terima kasih, Yumi. Sama aku. Roman apa juga lain yang ditulis. Kayak genit. Seandainya aku. Aduh yang mengece. Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur kau manulihnya. Kisah cinta nak mambu ibu-ibu menangi. Sarato membuat para gadih. Sibuk malamun. Sambia Maroan Zainuddin datang ke dalam hidup mereka. Ah. Apunan kau mencawai ke orang-orang? Dan Allah mencimai ambo serupa itu. Untua apa dijawe? Orang-orang dan menghina tu, lah pasti tidak membaca tenggelamnya kapal van der Wijk sampai habis. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa mempelajari secara benar. Aku tanya tu, orang tua lah membaca. Tapi masih juga mengira ambuku. Kiai nan tidak benar. Kiai genit, kiai cabul. Apa itu? Ambu akan mengece. Bahwa bahasa dakwah indah selalu harus sampaikan melalui ceramah, jupidato, di surau atau musaji. Melalui romanan indah memikir hati, dakwah pasti akan jauh lebih mengena. Masya Allah. Jadi, kini roman apa yang aku tulis? Untuk anak kini, tidak roman lah, Idumi. Tapi tafsir agamu, pekaruh tasawuf. Banyak dari kaum sufi non salah faham. Orang tu mengartian tasawuf sebagai usaha untuk menjauhkan diri dari dunia. Orang-orang tu melarang kehidupan dunia, sarato punya harato. Sedangkan Allah tidak melarangnya. Jika di karajuan, itu cara unan halal. Ah, jadi sumangi Islam nan sajati. Ialah sumangi berkorban, Umi. Sumangi berjuang, cuba karajo. Bertambah banyak musuh angku, Beko. Ha, biasalah, Umi. Bisu aku orang-orang tu kasada juonyo. Barasuanyo memusuhi orang nan salah. Ha. Doakan saja, Umi. Boleh ambo kau menyelesaikan kitab tasawufku? Insyaallah. Insyaallah. Angku Haji. Ambo rasa Angku Haji harus menemui Haji Rasul. Indah ado salahnyo manimbu ilmu baliak ka baliau nan paham batua. Apo nan akan Angku Haji sampaikan ke pembaca? Yo. Assalamualaikum, Ayah.
Waalaikumsalam. Udah, ujang jauh. Beraja apa uang di sinan? Secapai itu Banda babe liat pulang. Alhamdulillah. Alah cukup, ayah. Ini Ambo. Ambo ni mengajar di siku. Dia mengajar di siku? Iya, ayah. Alah punya jasa. Halo, Lai. Assalamualaikum, Maya. Waalaikumsalam. Balik. Baa khabar, Maya. Lai syait. Duduk, balik. Duduk. Alhamdulillah, lai siai. Raham untuk anak-anak. Kirim salam untuk ayah. Waalaikumsalam. Itu apa orang datang ke siku? Ayah elok-elok saja. Kalau sakit, baru ayah kasih tahu kau. Indah parah lu buang-buang waktu habis di jalan. Meninggalkan segala sesuatu yang lebih parah lu. Muka suwi ambo kasiko. Indah lo kalapan tiang nyongdo ya. Apa? Aduh hal yang parah lu ambo pelajari dari ayah. Baraja apa? Indah parah lu lai baraja. Ilmu wa amalah cukup ini rasa. Bukannya ayah, nanti usah bantah, Mang Eja. Kok isu aku, awaklah merasa cukui. Itulah alamat Eka Baranti. Nyobai kau, ayah. Ambo, nyobar aja ilmu fikir jomanti. Secara lebih dalam, kaya. Sungguh-sungguh balik. Kau baik itu. Di dalam lemari ada kitab fikih Islam Al-Khazali. Al-Mustafsafil Ushul. Kita ambil bersama. Alhamdulillah. Jadi ya. Untuk Umi. Masya Allah. Tapi yang tak sabar ada. Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Alah ang tamui ayah wa'ang. Lai sehat inyo. Alhamdulillah. Lai siai.
Tapi agak capek latihan saya kini. Tidak serupun antara lah. Sehebat apapun manusia, akhirnya menyerah juga pada usia, Mali. Semakin tua, semakin rantu. Sagalonyo. Arham jo anak-anak. Kirim salam tu Omi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Omi. Rancap bana. Alhamdulillah. Dingin ayah. Ah, terbuka jendela di waktu subuh. Itu artinya terbuka pula pintu rezeki untuk hari ini. Ayo bangun semua. Cuci muka kalian. Kita sholat subuh sama-sama. Liza, ayo. Ayo Zaki, Rusdi. Ayo. Bismillah. Kenapa kamu ngurus? Rusdi sakit, ayah. Kamu sakit? Iya, ayah. Panas badan Rusdi. Deh. Panas badan Rusdi ini. Sama panasnya dengan hidung kucing. Nah, biar cepat hilang panasnya. Bangun, nak. Ambil wudhu sekarang. Air wudhu bisa langsung menghilangkan panas pada Rusdi. Ayo, bangun. Ayo, bismillah. Nah, itu baru anak ya. Mande, mande. Alah lusuah kaya saruangnya, Umi. Iyo. Memang lusuah kainyo. Tapi maknanya lebih dari ame. Mahi. Nak. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah pegang tentu, Anggo? Iya, Umi. Jambara kini. Ah, sabantaku. Terintai ide di kepala Ambo untuk abah tulisan Ambo dan berikutnya, Umi. Kok Ambo padian? Bikunya memang pulau balia. Tapi bukannya angku aji ala mengatuan. Pagiku kabar tamu juga piten bulando. Untuk mampat tanggung jawaban tulisan angku tentang Soekarno. Ah, kadang orang-orang tu sabarnya bantu aku orang kerajo, Umi. Beko ujung-ujungnya diminta pulau berita nolabia kadang tentang pembangunan jalan dan jambatan di perkebunan. Ayolah. Apa yang mulai? Tianggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Umi. Iya, Engku. Ada apa, Engku? Harus sore dari Haji Abdul Karim. Konsul Muhammadiyah di Pinggulen. Hanya mau undang Ambo untuk datang bertemu Soekarno di tempat pengisangannya, Umi. Ya, seringkali saya membaca hasil pemikiran Tuan dari majalah-majalah yang dikirimkan oleh Tuan Chen Hin kepada saya. Tuan Chen Hin? Ya. Itulah nama asli Ambo. Sebelum jadi Muala. Dan kemudian menjadi Haji Abdul Karim. Masya Allah. Kalau begitu kita perlu berbincang ini sekali-sekali. Ingin sekali saya menulis kisah tentang seorang mualaf. Seperti Tuan Umi. Seorang penulis hebat. Aktif di Muhammadiyah. Tokoh pergerakan pula. Nah, tapi tetap harus ada bumbu kisah cinta tentunya. Asal jangan pula kau buat mati tokohnya. Nah, tapi bagaimana, Bu? Memang melodrama seperti itu yang disukai oleh pembaca. Tuan Hamke ini bukan hanya ahli dalam menulis artikel. Dia juga ahli dalam menulis roman, Bu. Ah, sayang sekali. Saya belum sempat membaca buku-buku roman karya Tuhan. Karena di sini sangat sulit sekali untuk mendapatkan buku-buku. Nah, kalau begitu nanti akan saya kirimkan. Nah, insya Allah. Terima kasih. Suatu kebanggaan karya saya dibaca oleh tokoh pergerakan terkenal. Seperti Bung Karno. Terima kasih. Harus saya akui, orang-orang Minang memang hebat-hebat. Dan suatu hari nanti, saya membutuhkan bantuan Tuan untuk memperjuangkan bangsa ini. Nah, politikus dan sastrawan, sejatinya ialah senantiasa pendampingan. Memang politikus yang membuat struktur negara. Tapi penulislah yang mengisinya dengan keindahan, dengan perasaan, dan juga dengan gagasan. Betul sekali, Tuan Hamka. Dan saya harapkan suatu hari nanti Tuan Hamka menjadi seorang pujangga besar. Sebagaimana India memiliki Rabindranath Tagore. Terima kasih, Bu. Sejak awal saya mendapatkan undangan ke sini, saya sudah menetapkan diri saya bahwa saya akan bersama-sama Bung berjuang. Terima kasih, Tuan Hamka. Mulai hari ini, Tuan bukan hanya rekan seperjuangan, tapi saudara bagi saya. Ayah Tuan, Haji Abdul Karim Amarullah, sejak lama sudah menjadi guru saya. Dan sudah seperti ayah bagi saya. Terima kasih, Ibu. Mari. Baik. Mari, silakan. Thank you.
Kemana Tuan Hamka? Ah, sedang mencoba jas barunya. Semoga pas di badannya. Pasti pas, pasti pas. Ah, bagaimana? Sesuai. Saudaraku, kamu gagah sekali. Oh, terima kasih, Bu. Mari, mari. Tuan, Anda sebaiknya duduk di kursi saja, biar saya dan Tuan Hamka berdiri di belakang Anda. Oke. Siap? Terjadi upacara serah terima kekuasaan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati. Tentara Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Indonesia sorai dokuritsu. Betukah berhak juga tidak? Baik Jepang ataupun Belanda. Sama saja. Keduanya cuma akan mengeruk keuntungan dari negeri kita. Tentara Jepang sudah tiba dari Belawan. Pasukan Belanda sudah ditariknya semua dari tanah Sumatera. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terima kasih atas pengabdian kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai setiap perjuangan kita. Merdeka. Hamzah-san. Ini ada surat perintah dari Gubernur Nakashima. Let's go. Bersama melakukan seikire. Sumbayang Mado ke arah timur laut. Ke istana di Raja Jepang. Astagfirullahaladzim. Itu syirik ya, Kanggo? Kanggo Aji sudah melakukannya, kan, Kanggo? Angku indah pai kan? Tapi kulangku indah pai. Apa angku kan ditangkut? Ambo indah takut ditangkut Jepang. Untuk menegakkan Islam. Nenambo jamaika. Biko kok sadulah anggota Muhammadiyah di Sumatera. Dianggap sebagai pemberontak, Umi.
apapun anak-anak aku lakukan, aku. Ambuka tetap datang. Hamkasa, perkenalkan. Saya punya nama, Nakasimares. Tadi di lapangan, banyak orang melihat Hamkasana tidak membungkukkan badan. Tidak akan pernah saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama saya. Hamkasa, itu tadi namanya Sekirewa. Itu bukan sembahyang, tapi satu bentuk penghormatan kepada Tenoheka, Kaisar kami. Apapun itu, Tuan Nakashima, yang pasti saya hanya memberikan penghormatan kepada orang yang patut saya hormati. Hamkasan, hati-hati. Saya berharap Hamkasan tidak bermaksud membangkang kepada Dai Nippon karena kami. Bagaimana saya bisa menghormati kalian yang telah menginjak-injak bangsa kami, yang telah menindas rakyat kami? Kalian bubarkan sekolah-sekolah agama kami. Buku-buku dan surat kabar kami kalian bakar. Bahkan kalian tidak segan untuk membunuh para ulama kami. Itu semua hanya untuk mencegah terjadinya kekacauan. Justru kalianlah yang telah membuat kekacauan di negara ini. Kalian benar-benar telah membuat rakyat kami marah. Mana perdamaian yang selalu kalian janjikan, yang selalu kalian dengung-dengungkan? Mana? Kalian justru memelihara perang agar terus berkobar di negara ini. Jadi, Hamkasan maunya apa? Jika kalian benar saudara tua kami, buktikan. Tapi ingat, ini tanah air kami. Kami yang paling berhak menentukan masa depan kamu. Jangan pernah sekalipun kalian mencampuri urusan agama kami. Sembahyang kami, mengaji kami, dan seluruh ibadah kami. Kalian bebaskan para guru kami, para ulama kami, dan para pejuang kami. Biarkan kami menyebarkan nilai moral yang baik dengan cara kami sendiri. Hamkasa, saya kagum sekali dengan Hamkasa. Semangat Hamkasa sangat hebat sekali. Sama seperti semangat Dai Nippon. Untuk itu, saya akan kaburkan keinginan Hamkasa. Tapi Hamkasa harus menghimbau seluruh ulama di sini untuk taat dan setia kepada peraturan Dai Nippon. Mulai hari ini, Hamkasan adalah teman Dai Nippon. Dan kalau perlu, Hamkasan bisa menjadi penasihat saya. Tentunya dalam bidang agama. Dodeska. Hamkasan bersama-sama Tengku Yafis Han dan Syekh Abdullah Afifuddin menghadiri konferensi ulama di Shonato, Singapura yang diadakan Nippon. Di sana, mereka mengikrarkan diri kepada Nippon dan menyampaikan terima kasih
Dai Nippon telah melepaskan kaum muslimin di Asia Timur Raya dari cengkraman penjajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Nak. Umi di belakang. Sini, Nak. Umi. Makan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian, ha? Kenapa kalian, ha? Kami berkelahi, Umi. Mereka yang mulai dulu. Mereka mencemooh ayah. Mereka bilang ayah pengkhianat. Penjilat Jepang. Astagfirullahaladzim. Tidak. Itu tidak benar. Ayah kalian tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi mereka melihat ayah dekat dengan tentara Jepang, Umi. Ayah melakukan ini semua karena ayah cinta dengan bangsa ini. Cinta dengan Islam, cinta dengan kalian semua. Berarti kami tak salah berkelahi tadi, Umi. Kamu membela ayah, Umi. Zaki, Rushdi. Tidak pernah ada kata yang benar untuk berkelahi. Itu artinya kesabaran dan ketabahan kalian sudah kalah oleh kemarahan dan kebencian. Kalian sudah menyakiti orang lain. Tidak ada satupun alasan yang benar untuk melakukan hal ini. Kami minta maaf, Umi. Iya, Umi. Sekarang kalian mandi ya. Habis itu kalian makan, ya. Iya, Umi. Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus. Tuan Nakashima, apa benar berita yang saya dengar? Ya, Allahu Akbar. Perang sudah selesai. Allah. Saya bukan lagi seorang gubernur, tapi hanya seorang Nakashima. Yang sebentar lagi akan kembali ke Jepang. Hamka-san, ini kunci mobil saya. Mobil saya untuk Hamka-san. Ambil saja. Ambil. Itu sebagai ucapan terima kasih dari saya. Selama ini Hamka-san sudah banyak membantu saya. Apa yang selama ini saya lakukan adalah untuk membela Islam dan melindungi rakyat kami dari tekanan Nippon. Mohon maaf, Tuan Nakashima. Saya tidak bisa menerima pemberian ini. Selamat jalan, Tuan Nakashima. Tidak lagi kami percaya Tuan Hamka untuk terus memimpin Perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Timur ini. Sadarkah saudara, jasa Pak Ketua Hamka selama ini? Karena beliaulah Muhammadiyah bisa melaksanakan semua kegiatan. Pak Ketua Hamka sudah menjual kehormatan gadis-gadis pada Jepang. Itu kenapa bergoni-goni karung beras dikirim ke rumahnya. Itu fitnah dan itu tidak benar. Itu betul. Itu fitnah dan tidak benar, saudara-saudara. Pak Ketua Hamka tidak pernah melakukan perbuatan sehina itu. Itu bukan fitnah. Itu benar. Tuan. Ketua kita ini telah mendapat berbagai hadiah. Bahkan diperlakukan raja di Singapura. Dijamu dan dilayani oleh perempuan-perempuan cantik.
Tuan Hamka harus menyerahkan jabatannya sebagai konsul Muhammadiyah di Sumatera Timur ini. Kalau tidak, maka seluruh pimpinan Majelis Muhammadiyah akan menyerahkan jabatannya dengan serentak. Benar? Ya. Tidak bisa. Jangan berikan keputusan secara sepihak. Cukup. Terima kasih, saudara-saudaraku. Astagfirullahaladzim. Saya hargai betul semua pendapat kalian tadi. Saya berada di sini malam ini bukan untuk membela diri saya. Sebagian yang kalian sampaikan itu fitnah. Tapi sebagian ada benarnya. Saya akui kesalahan saya karena terbuai oleh janji-janji Nippon. Jadi kalau kalian menginginkan saya untuk mundur dari jabatan ini, saya hargai. Dan saya minta maaf. Pengurus Muhammadiyah Yogyakarta memutuskan bahwa Saudara Haji Abdul Karim Amrullah diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur. Dan aktivitas Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur akan digantikan dengan Muhammad Yunan Nasution. Tapi kan aku masih tetap sebagai konsul di dalam organisasi. Iku hanya wasuasi. Hanya untuk meringankan beban orang-orang itu. Karena lama menyembayangkan ambu dari organisasi. Jeleklah, Umi. Kini tidak ada undangan rapi untuk ambu. Tawaran untuk menjadi imam di Musajise. Alain ada pulau lah itu. Orang-orang itu hanya sibuk mengecimai ambo di belakang. Ambo disalahan dari kejadianku. Indah sakitnya juga rasa hormat atas siswa lah itu. Lalu bosa dolanya. Dia karung salah sangkau curiga. Ambulah gagal. Tuh mau jadi contoh. Ambul tidak bisa. Tidak bisa menyebarkan akidah tauhid. Serupa jauh poran ambul cita-citaan dulu. Sudahlah, lupakan. Indah aduh gunonyo angku aji maratoi nasib balarui-larui sepertiku. Jangan pernah angku aji tak pengaruh sampai merendahkan diri serupuku. Angku aji indah paralu mandangnya katu-katu orang-orang nan sedang berang. Orang tu bukan kawan. Orang tu indak tahu Jong Kwaji. Orang tu indak tahu apa nan aku aji alami. Apa nan tahu?
Sebalun gitu semakin lemah. Sarato indak bisa babi kiajannya. Lebih rancak. Kita pulang saja ke Padang Panjang. Bawa Nana. Kurang kapua tambahi luda. Tanah Deli untuang-untuang. Idui syuku mati pun sudah. Maafan ambo, Mi. Indah doh cito-cito nak dikorbankan angku. Kito hanya para lusur wai salangka. Sebalun kito lari jauh kamu ku. Insyaallah, ambo yakin angku aja pasti bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo tidak usah khawatir, Hamka. Ambo masih percaya kawa. Orang-orang di Siko masih percaya kawa. Mereka pasti akan bersenang hati untuk mengundang, memberi dakwah di musajid-musajid mereka. Alhamdulillah. Baka banyak. Makasih, Amir.
Indonesia Raya Merdeka! Indonesia Raya Merdeka! Allahu Akbar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Balik. Iko ambo membawa titipan. Apa loko? Ambillah. Onde astagfirullah. Tidak pernah lumir, tidak bisa mau menerima kodo. Orang-orang itu ikhlas. Mir, diberi kepercayaan untuk menyampaikan dakwah saja. Alah menjadi rasa kinan kadang dari Allah. Dakwah ambo, kanlah jua balik. Ah, tolong sampaikan terima kasih ambo ke orang-orang itu. Tapi mohon maaf, ambo ini bisa menerima kodo. Kian pula keluargamu. Istri jo anak-anakmu. Mereka punya kebutuhan. Astagfirullah. Itu saya, Mir. Ambo tukar buku-buku karangan ambo ko. Jopit itu. Ba. Alhamdulillah. Iko pitinyo ni. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Iyo, sama-sama. Mario ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku lalu si Komi. Maafkan Ambo Yomi. Ambo agak telat pulang. Mbak, Umi jual anak-anak Riko. Lai cukup makan? Alhamdulillah lai cukup. Alhamdulillah. Ha. Lai bayar tak jual buku-buku ambo hari kami. Ha. Alhamdulillah. Saya lo nyong. Angku Haji membawa buku-buku roman angku. Insya Allah laku. Umi. Siapa lo laki-laki di masa haji dan kamu membaca roman-roman sarupo tu? Tawarkanlah ketika Angku Haji ditawarkan untuk ceramah jo ibu-ibu pengajian. Deh. Hanya sakit teh orang dan bisa membacanya, Umi. Selebihnya butuh huruf. Hah? Kok kabar kalian yang benar buka pada sok Sumatera? Tak kabar sobok pada sinan bantu Umi, lho. Lalu lah Umi lai. Alah-alah tiap benar Umi bentuknya tu. Nah, tu. Kamu akan selalu mengawani angku untuk tahajud. Lapiak sambayon kito. Ala de duo kini. Masya Allah. Ayo bangun anak-anak. Kita bangun bangsa berwarna. Siapa yang subuhnya berjamaah di masjid, Allah datangkan barokah dari segala arah. Astagfirullah. Umi. Kemana, nak? Anak-anak lapai kamu saji dari tadi. Nyo sedang menunggu imamnyo. Astagfirullah. Anak tak layak ya rupanya. Okey, Umi. Payah awak lain. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Capeklah. Astagfirullah. Aduh, apa, Umir? Iko, di radio lah ramai diberitakan. Bulan Dojo tentara sekutu lah tiba balia. Kini mereka di Medan. Sabantalai. Nyokan tiba karena minang. Merah putih alat agak berdiri di negara Iko. Bendera tidak boleh turun balia. Untuk asal bunyo. Belanda dan para sekutunya telah datang kembali untuk merebut Sumatera. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita satukan kembali perjuangan kita. Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa ayam yang mudah diperjualbelikan oleh bangsa lain. Ingat, saudara-saudara. Nasib kita, kitalah yang menentukan. Setuju! Kita sambut para penjajah itu.
dengan perlawanan yang hebat, kita buktikan kembali kepada dunia siapa orang Minang yang sebenarnya. Sekali merdeka, selamanya merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.